Funding father atau funding parent Indonesia ke depan harus tampil dengan berdikari. Asik ini, pendidikan pun bisa berdikari. Kita buatlah konsep-konsep ekonomi, pendidikan, pendidikan ekonomi. Nah, kalau memang dilaksanakan oleh negara, ya ikut manajemen negara, karena ini swasta ya manajemen swasta supaya bisa jalan langgeng kemudian tidak kekurangan pembiayaan maka mandiri dan berdikari buat masjid seperti ini sendiri dari yang tidak bisa mengelas bisa mengelas telah bisa mengelas dipanggil juru Uji Benar enggak ngelas begini? Benar, teruskan. Kalau kita menunggu orang asing untuk membuat seperti ini, asing lagi yang menguntungkan. Yang diuntungkan. Mandiri. Dana mandiri. Saudara-saudara, orang mandiri dan orang berdikari itu banyak rongrongannya. Saudara tahu, pasti tahulah. Rekening kita diblokir, jangan takut. Pasti dikembalikan. Mengapa? Karena ini negara Pancasila. Mungkin kalau negara rampas merampas, rampasannya dibagi-bagi, itu bisa jadi. Tapi ini negara Pancasila, mas. Indonesia Raya, mas. Mendidik kok diblokir, pikiran yang sehat itu mesti pelan-pelan diumumkan oleh lembaga yang mestinya melindungi. Saudara jangan takut, saya bertanggung jawab. Jangan pernah takut, kalian bisa makan. Saya punya cara. Apa caranya? Gampang. Seorang pendidik itu nggak harus arogan. Mas, ngono ya ngono, neng ojo ngono. Blokir yang blokir, ya mbok ora suwe-suwe. Buka neh Thomas. Kalau tidak ngerti bahasa Jawa, begitu ya begitu, tapi jangan lama-lama. Di sini menunggu Katanya harus mendapat upah. Lah guru kan harus diberikan bukan upah. Ustaz, bukan upah, Ustazah. Honor. Honor itu penghormatan. Saya tidak mau nanti Ustaz Ustazah ini terus membuat petisi, nggak perlu, saya saja. Diumumkan lagi rekening Panji Gumilang, Mualaya. Tanahnya 230 hektar. Karena itu pandangannya pandangan PNS. Cara menggunakan uang seperti begini. Ini swasta. Yang penting dana yang masuk itu bisa digunakan. Menguntungkan cara memprotek supaya tidak korupsi di kampus kita ini, begitulah caranya. Triliunan, tapi tidak ada korupsi. Kalau di PNS sana, kita sudah tentram-tentram habis sambo selesai. Terus ada lagi selesai. Bludak. 8 sekian triliun. Katanya, baru katanya kan, dikorupsi. Kalau kita bikin kapal 8 triliun itu, aduh seluruh ZEE diisi oleh kapal kita. <tik> lah ini dana pendidikan bukan dapat korupsi. Siapa yang dikorupsi? Ung APBN juga nggak masuk kecuali bos. kecil kalau mengorupsi dana bos. Dua setengah persen saja dari anggaran. Nah, kok dikuyok-kuyok dana pendidikan? Jangan mas, jangan dikuyok-kuyok mas. Kualat nanti. Dulur tua ini malati. Saudara tua ini malati kalau dikuyok-kuyok. Nah, saya kan lebih tua dari yang mengumumkan itu